wabarakatuh. Pemirsa LKTV dimanapun Anda berada, saat ini Anda sedang menyaksikan Seputar Kampus Kita Sekata untuk edisi Rabu 24 April 2019. Sejumlah informasi seputar kampus IAIN Parepare siap kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Nurbatin, inilah Sekata selengkapnya. Senin 22 April 2019, Rektor Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup berkunjung ke kampus Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare. Kedatangan Rahmat Hidayat, Rektor IAIN Curup, disambut hangat oleh pihak IAIN Parepare. Hal ini terlihat dari proses jamuan dan dilanjutkan dengan berkeliling di area kampus untuk melihat kondisi gedung IAIN Parepare. Di antaranya, zona akreditasi, auditorium, dan perpustakaan. Selain itu, Rektor IAIN Parepare, Ahmad Sultan Rustan, juga menunjukkan pemandangan indah kota Parepare yang bisa dilihat dari gedung Pascasarjana. Melalui kunjungan ini, Rektor IAIN Curup mengatakan bahwa IAIN Parepare layak untuk dijadikan barometer dan percontohan bagi institusi lainnya. Wah, bagus. IAIN Pare salah satu IAIN baru di antara 8 yang saya lihat sudah lebih dulu menggelinding, sudah lebih dulu melengkapi. Kesimpulannya bahwa layak untuk dijadikan sebagai barometer dan percontohan untuk IAIN seluruh IAIN, terutama untuk perjuangan 8 IAIN baru. Jadi masih ada rencana mau kesini lagi? Oh iya, salah satu itu temuan. Mau ada membangkitkan kultur hasil produk budaya antara Bugis dengan Curup, yang dari asumsinya adalah ada kaitan antara Bugis dengan Curup dalam sejarah. Pemirsa, itulah tadi informasi seputar kampus IAIN Parepare. Saksikan terus Sekata dengan mengklik tombol subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Saya Nurbatin mewakili seluruh rekan kerja pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.